Setelah menyimak video tadi, kalian udah tahu belum apa itu anemia pada remaja putri? Nah, yuk simak penjelasan ini. Jadi, kalian udah tahu belum apa itu anemia? Nah, penyakit anemia adalah masalah kesehatan yang terjadi saat jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah normalnya. Tak hanya itu, anemia juga bisa terjadi saat hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh, seperti halnya protein, kayak zat besi yang memberi warna merah pada darah. Sekarang kita akan membahas penyebab anemia pada remaja putri. Selama masa remaja, yaitu usia 10-19 tahun, dikatakan WHO pada anemia merupakan masalah gizi terbesar. Anemia pada remaja dan dewasa muda dapat berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan kognitif mereka. Selanjutnya, memulai dampak pada kinerja kognitif, anemia dapat mempengaruhi produktif ekonomi saat ini pada masa depan. Di usia remaja biasanya lebih cenderung untuk mengkonsumsi makanan cepat saji sehingga dapat memicu untuk menimbulnya gejala anemia. Sebaiknya tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman seperti kopi. Zat besi adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk profesi fisiologi dasar seperti produksi hemoglobin dan fungsi enzim.